Berikut adalah contoh penanaman vanili. Ini dari awal. Tajarnya menggunakan pohon gamal, sedangkan di bagian bawah kita buatkan parit, seperti parit. Tujuannya untuk menjaga kelembapan. Diberikan sabut kelapa agar panas tanah tidak membuat gosong vanilinya, pohon vanilinya. Nah, sambil menunggu pohon gamalnya tumbuh untuk sebagai peneduh, diberikan paranet untuk mengatur suhu daripada mengatur terik matahari agar tidak terlalu panas. Kalau nanti ini sudah tumbuh daunnya, ini paranetnya ini bisa diambil. Untuk mempercepat pengerjaan juga diberikan selang seperti ini untuk penyiraman. Jadi untuk nanam banyak sangat dibutuhkan air yang stabil, maka kita pasang selang. Sekian review dari kami, semoga bermanfaat.